terkait dengan perkembangan pasien dari Bang Li kemarin, bagaimana? Apa sudah berada di Rumah Sakit Unut saat ini? Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan kemarin. Kemarin setelah Anda tanya kepada saya, maka keluar dari ruangan ini, saya telepon langsung Sekda Kabupaten Bangli, saya telepon langsung Bupati Bangli untuk mendapatkan informasi bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Sudah saya dapatkan tadi malam bahwa memang benar ada seorang ibu yang tukang sun di pasar itu positif dan kemudian dibantu oleh puskesmas untuk mendapatkan rumah sakit. Tetapi dari Pemkab Bangli, setelah saya komunikasi, memang tidak melaporkan kepada saya. Dan malam itu saya sudah ambil keputusan, saya tugaskan Sekda Kabupaten Bangli untuk besok paginya, karena tadi malam, untuk besok paginya segera dibawa ke Rumah Sakit Unut. Tadi pagi saya pantau sudah dibawa ke Rumah Sakit Unut dan saat ini sudah dirawat di Rumah Sakit Unut. Jadi itu tindakan yang kita lakukan tadi malam ya. Jadi karena malam agak sulit ya untuk membawa langsung, sulitnya bukan dari kami tapi dari yang bersangkutan, karena mereka harus, keluarganya harus menyiapkan beberapa hal soal pakaian dan lain-lain ya. Mereka minta supaya di bawa besok pagi saja. Karena itu tadi pagi sudah kami tempatkan di Rumah Sakit Unut. Ya.